tunggu mengembang. Setelah itu kita bake. Kita lihat saya mau bikin apa. Selanjutnya kita bake 15 menit. Setelah 15 menit, kita keluarkan dari ovennya, lalu biarkan roti-roti ini kering sebelum kita potong-potong. Sambil menunggu breadnya dingin, saya sudah buat sausnya. Nih, saus garlicnya. Dan tidak lupa juga, tada, ini cream cheese-nya. Kira-kira buat apa ya? Okay, setelah dingin, kita potong-potong rotinya. Bagi 4 aja ya. Setelah kita potong-potong, kita isi cream cheese. Setelah itu kita celupkan ke garlic sauce. Okay. Setelah tadi breadnya dipotong-potong, kita kasih cheese. Setelah itu kasih sauce, garlic sauce. Setelah dikasih sauce, tengahnya kita kasih lagi cream cheese-nya. See? Terakhir, kita taburi dengan parmesan. Pokoknya dapur itu super wangi, parmesan. Yuk kita bake lagi ya, 20 menit. Setelah 20 menit kita angkat lalu kita dinginkan. Dapurku wangi banget.